edukasi dan sosialisasi. Artinya sosialisasi itu juga termasuk pencegahan di sini, supaya orang itu tahu dan paham, terutama masyarakat, karena kita masyarakat anti pungli, terutama masyarakat tujuan kita, supaya ketika dia di pungli tahu bahwa ini termasuk ranah pungli dan ini tidak boleh dilakukan, kan begitu. Berikutnya terkait masalah kerjasama, kerjasama antara MAPI dengan pihak ketiga. Bisa disepakati apa saja bentuk kerjasama atau MOU-nya nanti antara Pak Eko dengan MAPI, Jatim terutama, dimuat di dalam MOU secara tertulis, supaya nanti ada bentuk tanggung jawab, hak dan kewajiban di dalamnya, begitu. Nah, saya berharap Pak Eko bahwa ke depan MAPI Jatim ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat, terutama dengan selaku media ya nanti ya. Jadi eksploitasi medianya digencarkan, sehingga pergerakan MAPI ini benar-benar bukan hanya dikenal oleh masyarakat, tapi bisa membawa dampak ke proses pengurusan atau birokrasi, begitu. Nanti ada sudah lah, kita jalani saja pekerjaan ini atau istilahnya proses ini, biarkan nanti mengalir, begitu.